Nah, ini dia pesanan hari ini, teman-teman. Semur ayam. Inilah Buden udah taruh di sini biar gampang katanya naruhnya. Iya, nggak apa-apa. Jadi kan setengah-setengah gitu biar enak gitu loh, Bude. Muatkan. Welcome back to my channel, Benwen Edumi Kanal. Berjumpa lagi bersama saya, Dona Bayo. Bagaimana kabarnya? Kumaha damang. Nah, di vlog kali ini teman-teman, ini aku lagi siap-siap untuk nganterin pesanan ya, yang sebelumnya. Karena videonya kelamaan, jadi aku bagi dua. Dan ini, nah di sini ada ayam. Soalnya orangnya udah nunggu di stasiun kereta Ruby sini. Nah, jadinya oh, sudah ini aja ya. Mudah-mudahan nggak keberatan budeknya ya. Dan ini ada wajit untuk bonus. Untuk bonus ya. Jadinya kalau pembeliannya banyak, aku selalu suka kasih bonus teman-teman biar tidak ini aku bagi double biar tidak. Soalnya belum belanja tas ininya ya, jadinya ini lebih kuat deh daripada itu. Oke, sekarang aku jalan aja ya, pokoknya simak dan stay tune terus, jangan sampai di skip. Ini kita jalan, ini aku pakai mobil adekku ya, yang pemberian adekku maksudnya. Halo sayang. Halo. Dede cinta, Jose nggak mau ikut, dia mau di belakang. Ah, Josenya nggak mau ikut, dia mau di rumah katanya lagi ngejalan PR. Ready cool ya sayang. Ready cool ya. Dede cinta ngapain sayang? Hah? What are you doing? Hmm? Halo dong, halo teman-teman. Hari ini lumayan sedikit cerah ya. Karena udah sore juga, kalau sore emang udah gelap di sini tuh. Sekarang ini aku mau tuh kalau jalanan lagi sepi ya hari ini, lihat tuh. Karena sore hari di sini jadinya pada sepi atuh. Kita menuju ke stasiun Ruby ini ya. Lampu merah. Nah, jadi perjalanan walaupun stasiun Ruby tapi jalan lumayan jauh kalau pakai mobil ya, soalnya diputer-puter. Nah, jadi inilah jalanannya kota Ruby ya, teman-teman. Nah, kita tunjukin seperti ini. Nah, ini di sini parkir gratis ya, yang banyak mobil ini parkir gratis. Kita boleh parkir sepuasnya. Nah, jadi kalau mau ke rumahku parkirnya di sini, soalnya gratis. Kalau nggak penuh tapi ya, soalnya kadang penuh juga. Mataharinya kuat moncorong atuh. Nah, ke sini. Kan kahir karinya mau close darling. Mau pas deh. Si Akang mah ini di highway. Can close the window to lihat the fresh gitu. Iya kalinya. Nah, jadi lumayan jauh atuh ya. Thank you.
stasiunnya di sini. Sudah tuh budenya kayaknya lagi duduk deh. Iya tuh lagi duduk udah. Oh, puri lah mami. Oke, so I stop here then. Nah, ini aku jalan menuju karena budenya udah nunggu katanya di depan stasiun ya. Oke, tuh. Stasiunnya di sini, budenya kayaknya sana deh. Kita terlihat ya. Budenya tuh. Ketemu bude. Halo, ini suaminya. Kita enggak apa-apa, bude. Siapa tahu jadi calon suami ya. Amin amin lah. Kalau jodoh mah enggak ini ada ya. Tapi enggak. Senang banget ketemu bude. Tapi berat ini budenya. Ini lagi di ada inilah budenya udah taruh di sini biar gampang katanya naruhnya. Iya. Nanti ngin gitu loh. Iya, enggak apa-apa. Jadi kan setengah-setengah gitu biar enak gitu loh, Bude. Muat kan? Muat. Oh, yang satunya di atau ditenteng gitu, Bude, no? Ini masuk sini. Yang dua masuk sini. Nah, itu diangetin aja nanti di ini kue wajibnya. Bude pasti lebih ngerti. Bude lebih ngerti. Ini namanya ketan salak, bukan wajib. Ah, ketan salak. Oh, bukannya wajib ketan gula merah. Iya, kalau wajib kan warnanya merah tua. Iya sih. Ini budenya mau pamit, jadi mau perpisahan pulang budenya ya. Terima kasih ya, Bude ya. Udah. Makasih banget ya udah jalan. Hati-hati ya, Bude ya. Sama-sama. Hati-hati di jalan. Yuk. Aduh, hati-hati, Bude. Oke, bye-bye. Adios. Yeah. Nah, budenya sudah pulang. Oke, sekarang aku juga pulang ya. Budenya sekarang sudah pulang juga. Seneng banget ketemu ibu. Tamannya cakep ya, Ruby. Nggak tahu nih suami di mana nih dia. Tadi nggak ada parkiran di sini. Untung aku sama suami ya. Kalau nggak bisa parkir nih aku. Mana nih suami? Depan bukan. Coba kita ke depan ya. Pensa donde? Oi. Kirain di mana Dede Cinta? Claro, solo ahí señala. Coche sayang, coche nak. Dede Cinta. Hey, duduk di situ. Kuku. Ayuda, ven aquí, cariño. Bisa enggak? Enggak usah dilepas sih jaketnya. Alah, alah, alah. Bisa enggak? Coba. Coba lihat gimana caranya. Ayo. Gimana caranya, ayo. Gimana? Oi. Nah, di sini itu teman-teman walaupun di belakang jok aja harus pakai safety belt ya. Jadi untuk menjaga keamanan. Bisa enggak, sayang? Bisa? Dan juga di sini tuh anak kecil juga harus ada tempat duduk sendiri ya, nggak boleh dipangku. Bisa nggak sayang? Pinter anak mami. Udah dek. Alah, kok gitu sih sayang? Bukan gitu dong nak. Di sini, ini jarinya di sini. Ininya di sini gini. Ah gitu. Nggak boleh di bawah ketek. Mama tambien. Intro. Iyo oke. Donde está iyo? Tidak ada jaketnya di sini. Alah, alah, alah. Abang Madun. Oke, kita pulang. Pulang. No? Pulang. Musim. Hati-hati ada ini, mobil parkir. Ini aku udah sampai rumah tapi mau updating. Ayo.
jeruk yang seperti di tempatnya Irul dan adekku ya. Di sini ternyata ada, baru nanam, sekarang kita updating ya. Nanti kalau udah kuning-kuning bisa dipanen teman-teman. Ini aku mau jalan sama Dede Cinta. Oke Dede Cinta, let's go. Let's go sayang, bye bye sayang. Bye bye papa. Nah, jadi oranye-nya, pohon jeruknya itu di sana ya teman-teman. Ini kita jalan di dekat sekolahan aku tadi. Dekat sekolahan dulu, pernah sekolah di sana. Nah. Nah, jadi jalannya tuh ke sini. Ya. Mau aku updating. Ternyata aku sekilas lihat ada jeruk. Nah, jadi jalanannya ini tong sampah ya teman-teman tuh. Jadi rumahku tuh deket tong sampah. Nah, sini tong sampahnya beda-beda ya. Kertas-kertas, kayak botol-botol gitu loh. Oke, ini Dede Cinta maunya ngiclik mulu sama mamah ya deh ya. Hah? Nah, selalu pengen sama mamah ya. Munyeka. Nanti kita habis updating, kita jumlah-jumlah ya. Tuh monyeka, jumlah-jumlah berapa harga dan juga pengeluarannya dan hasilnya juga berapa, nanti aku hitung-hitung ya. Tuh. Sepi banget ya, soalnya ini waktunya jam istirahat teman-teman. Jadinya sepi banget tuh. Kayak barbar aja tutup ya, karena di sini sekitar jam sore, jam 4. 4 sore. Nah, di sini lokasinya teman-teman, lihat. Oh, mantep deh. Jatuh mama. Duh, Dede Cinta ada oranye sayang. Ada jeruk deh, lihat tuh. Udah kuning-kuning ternyata teman-teman. Lihat noh. Tuh, udah kuning-kuning ternyata. Oke, aku senternya di sini ya karena nggak kelihatan kalau di sini. Lihat teman-teman nih. Nih. Tuh. Ya. Mantep, bener-bener mantep teman-teman, lihat nih. Bisa updating ya. Jadi pohonnya itu sekitar tuh, sini juga tuh. Lebat loh teman-teman buahnya ya. Mantul. Jadi pohonnya tuh ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 6 pohon, lumayan loh ya teman-teman. Lihat tuh. Mantep banget. Ini banyak banget buahnya ya. Sudah berbuah tuh. Seperti ini, lihat tuh. Kuat ngagurayut atuh ya. Tuh. Lihat. Mantep banget. Tuh kan, banyak banget lebet. Jadi semuanya berbuah. Nah, ini juga nih, lihat tuh. Kan? Mama, mantep ya. Pokoknya mantep. Nah, jadi semuanya berbuah teman-teman ya. Ini nggak tinggal nunggu ini aja ya, warna kuning baru aku mau petik di sini ya. Lihat tuh. Mantep ya. Ternyata di sini ada. Ini baru ditanam ya teman-teman ya. Belum lama kayaknya. Soalnya dulu nggak ada di sini. Nah, Dede Cinta lagi ukur rilingan aja, Dek. Apa deh, sayang? Vamos, kemana? Oke, keluarga onlineku, ini kita sudah sampai rumahnya sama Dede Cinta. Ini Dede Cinta lagi ngeteh ya, dan ini aku lagi ngopi. Dia pengen kopi tapi nggak aku kasih, jadi aku bikinin teh. Tehnya juga teh sari wangi. Melati atuh ya. Saya minum teh, bilang. Saya minum teh. Cikus. Teh manis. Teh manis cikos. Teman-teman. Cikos itu teman-teman. Teman-teman cikos sih. Oke, keluarga onlineku, ini aku mau ngasih tahu ya jumlah atau modal yang menu kali ini ya, yang sekarang ini. Jadi total belanjaannya tuh aku habis sekitar 20 euro ya. Jadi dari 3 menu tadi tuh ya, dari rendang sama ayam
semur ayam dan juga sambal kentang. Jadi totalnya semua belanjanya tuh habis 20 euro, sekitar 330 lebih gitu. Dan saya jual dari 3 menu tadi tuh sekitar 69 euro. Setara 1 juta 100 lebih, itu 143-an gitu ya. Dan itu kotor. Jadi 1 juta di ambil tadi modalnya 330-an, jadi sekitar bersihnya itu dapat aku 800 lebih lah ya, lebihnya ya sekitar berapa? Sekitar 11 ribu atau ini ya, jadi 800 itu bersih ya teman-teman, karena dapatnya tadi sekitar 1 juta 140. Dan diambil tadi modal tadi ya, yang 300 itu. Jadi alhamdulillah dapatnya 800, lumayan ya teman-teman. Lumayan ya teman-teman. Ya udah keluarga lainku ya, ini aku mau bersih-bersih dapur. Mau beres-beres dapur karena masih berantakan dapurnya. Jadi kita pamit. Nah sekarang tahu ya keluarga lainku. Soalnya ada yang minta juga teh, katanya berapa sih penghasilnya. Bukannya nggak mau aku naruh harga-harga ya teman-teman, karena saking repotnya aku orangnya, bukan orang pengangguran, banyak kerjaan banget ya, dari belanja sampai anak-anak sampai semuanya, sampai ngedit bikin konten aja sendiri, semua aku kerjain sendiri teman-teman, karena mau nyuruh suami juga ngeditnya ya kan, suami nggak ngerti bahasa Indonesia, jadinya ya gimana, mau nggak mau aku harus sendiri. Yaudah sekian aja ya, aku pamit aja, undur diri, sampai ketemu di next video. Jangan lupa Dede Cinta like, comment, subscribe. Aktifkan tombol loncengnya biar kalian tahu notification terbaru dari video saya. Hasta luego. Acungnya humun kacu saya, Cikos. Love you, Poco. Love you, Poco. Nama Cikos. Bye-bye. Bye-bye, Memo. Adios. Saya pamit, bilang. Saya pamit. Adios. Bye-bye, dadah. Dadah. Dadah, habis dapat pesanan berantakannya minta ampun. Oh, no. Jadi tinggal beres-beres ya.